Kenapa? Ya mungkin dia merasa tidak maksimal. Betul. Ya kita nggak tahu ya, kita kurang jeli. Oke, baik, Eka dan juga Eli boleh kembali ke tengah panggung. Mereka sudah melakukan tantangan dari awal sampai terakhir. Betul. Dan sekarang saatnya kita menutup SMS dulu. Boleh Pak, kalau misalkan sebelum ditutup, teman-teman juga dikasih kesempatan lagi untuk mendengarkan sahabat prediksi. Siapa tahu merubah pilihannya teman-teman yang ada di rumah. Gitu ya? Boleh ya? Boleh. Terserah deh. Boleh, kalau begitu sahabat dangdut, Iva, Selfie dan juga Fitri. Boleh kasih prediksi kira-kira? Yang mana kira-kira? Di antara Eka ataukah Eli yang sepertinya jauh lebih layak membawa pulang. Sebutkan satu nama, silakan Fitri. Iya, kalau aku sih tetap dengan pilihan aku yang pertama ya. Oke. Eli. Eli. Terima kasih, Mbak. Lebih yakin dengan Eli ya, kalau Fitri ya. Selfie gimana? Selfie. Ya, secara keseluruhan tadi aku lihat stage act dan lain-lain, aku sih pilih Eli ya. Eli ya. Tapi lebih percaya diri dan betul, lebih matang persiapannya. Lebih lengkap, dia pede, suaranya tetap stabil dan itu memang yang diperlukan di atas panggung. Oke, Iva gimana sayang? Iva? Iya, dari awal memang sudah kelihatan bahwa Eli ki ancane kualitasnya oke. Apa nih? Amin. Eli kenapa? Pancane kualitasnya oke. Oh, pancane kualitasnya oke. Apa mana? Suaranya yo enak toh? Enak banget. Enak. Entek limo sampai. Oh, entek limo. Oke, oke, oke. Apa itu, Pak? Artinya apa? Enaknya ada di bawah sini. Suaranya bagus. Emang dari awal emang kelihatan yang paling enak. Tapi yang apa Eli, Pak? Eli Eka juga bagus. Eka juga bagus suaranya, cuman Eka bagus. Kurang pede aja. Ya. Kayaknya masih ngafalin ya, Neng ya. Menurut Koko Marcel gimana? Koko kan playernya nih. Ya. Gimana kira-kira dari ngiringin sebagai mereka pemusik, berdua? Sayang banget sebenarnya saya jagoin yang Eka. Eka. Cuman karena kesalahannya fatal sekali tadi. Udah salah tapi dia nggak ngerti kalau dia salah, akhirnya berantakan mau musik, akhirnya aku yang harus berhentiin lagu. Okay. Nah, kalau kita tanya. Sebentar ini dari tadi mukanya murung banget. Tukang gendang menurut Anda? Bapak kenapa Pak? Sedih banget mukanya Pak. Sama. Sama kayak apa? Muka lu sama kayak gue. Hah? Rahman. Bang Narji kayaknya dia lagi gegana deh. Gelisah galau merana. Coba kamu yang mana, Eka apa Eli? Iya. Serius, mukanya yang tegas. Eka. Oh, dia emang gegana, gelisah abis gadein celana. Gak duit loh. Celana Eka ya. Oke. Gak apa-apa, memang semua punya prediksi masing-masing. Tapi tadi kayaknya, Kriwil dan Profesor agak berdiskusi lumayan panjang ya. Melihat pembandingan antara Eli dan juga Eka. Tapi semua keputusan ada di tangan Profesor. Sebelum itu kita tutup SMS sekarang juga ya. Oke. Kita hitung sampai 5. Neng, hitungnya pakai apa nih? Gaya Madura apa Ambon? Loh. Akan lebih cepat ayo. Kalau Madura sama Ambon bedanya apa? Madura 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1. Oh lebih lama ya? Kalau Ambon. Oh itu gaya Madura. 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Oke bang. Kalau gitu kita coba bahasa Indonesia aja ya. 5, 4, 3, 2, 1 dan SMS. Kita tutup. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung antara Eka dan juga Eli. Kita lihat hasil akumulasi dari perolehan SMS yang mereka dapatkan malam hari ini. Plus penilaian dari Profesor pastinya yang akan mempengaruhi siapa di antara mereka yang membawa pulang 5 juta rupiah. Silakan Profesor. Profesor. Terima kasih. Yang saya amati dari kedua peserta ini, sebetulnya yang 003 suaranya bagus, tangguh. Yang 039 juga intonasinya bagus. Tapi nilai kesalahan yang fatal sekali. Fals ke tune yang tinggi untuk 003. Di rap kedua juga fals plus melintir, tidak bisa mengejar tune. Itu yang parahnya. Adapun yang 039, betul kata Koko Marcel, berantakan di ujung. Itu intinya bukan tidak bisa menyanyi seperti itu, tapi dia kurang pandai ngambil sebetulnya menyamakan ke musik itu. Sebetulnya dia kalau hanya itu aja, falsnya tidak ada sih, tun ke bawah sedikit. Jadi intinya bagaimana Kriwil? Yang membawa uang 5 juta silakan teruskan Profesor. Iya.
Untuk malam hari ini, yang membawa uang saya 5 juta. Dan yang membawa 5 juta rupiah dari DMD Show malam hari ini adalah 039 Eka dari Tangerang, mendapatkan 5 juta rupiah. Selamat Eka, 5 juta berhasil kamu bawa pulang. Tapi Eli juga jangan berkecil hati, luar meskipun biasa, jauh dari Palembang Eli. Ya. Salam okay. Dari Palembang ya. Oke. Okay. Eka dari Tangerang. Mas Siki, ada yang mau disampaikan Mas Siki? Untuk yang menang, saya berikan baju yang dikenakan oleh pemenang ini. Wow.